PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Selamat pagi Sobat Siar PPI, senang banget nih masih sama Oci bisa nemenin kamu lagi di Bagi Tau Bagi Tips sama 2 menit ke depan. Sama ulang tahun Radio PPI Dunia yang ke-9, semoga terus jaya dan terus mengudara ya. Sama ulang tahun juga buat semua Sobat PPI yang sedang ulang tahun hari ini. Anak rantau nih sedih ya, karena ulang tahunnya gak sama keluarga. Tapi tenang, masih ada teman-teman kok. Tapi gimana ya ceritanya, kalau teman-teman kita malah gak inget sama ulang tahun kita. Oci ada tips nih, gimana ngasih kode elegan saat teman-teman lupa kamu lagi ulang tahun. Tips yang pertama, posting foto kue ulang tahun saat di media sosial. Jangan lupa, captionnya harus yang sok kaget gitu ya. Tips yang kedua, bawa kado di depan teman kamu. Ingat, kadonya mesti gede, bungkusnya mesti ngejreng. Jadi biar teman-teman kamu sadar ada kado di situ. Abis itu harusnya mereka nanya, itu apaan? Kalian jawab aja, kado ulang tahun. Gak tahu nih dari siapa, tapi tulisannya buat gue. Yang ketiga, puter lagu ulang tahun. Karena memang cuma diputer saat ada ulang tahun doang, harusnya si teman kamu bakal nanya siapa yang lagi ulang tahun. Tapi jangan kamu kasih tahu langsung, suruh mereka nebak sambil nginget-inget, biar harga diri kamu juga gak jatuh. Yang keempat, pura-pura lupa juga. Nah ini nih yang paling elegan, karena posisi kamu yang sama cueknya sama mereka, seolah kamu gak peduli dengan yang namanya ulang tahun. Jadi begitu ada satu temen yang lupa-lupa inget, akhirnya mereka nanya deh ke kamu. Sudah hampir 2 menit nih, sampai di sini dulu Oci nemenin Sobat PPI semua. Semoga tips-tipsnya bermanfaat ya. Makasih buat kalian udah dengerin. Stay tune terus di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia.